Bapak, terkait virus cacar monyet nih Pak, bagaimana langkah antisipasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah untuk menanggulangi hal itu supaya tidak menyebar di sini Pak? Iya, terima kasih. Mungkin dari Dinas Kesehatan, seingat kita ada informasi mengenai ya cacar monyet, kita sudah membuat surat ke Puskesmas untuk antisipasi terhadap monkeypox, untuk sterilisir kepada semua agar menyebarkan informasi tentang monkeypox kepada masyarakat. Kedua, meningkatkan kewaspadaan jika ada pasien dengan gejala-gejala yang diduga terkait penyakit tersebut. Ketiga, dalam memberikan pelayanan kesehatan, petugas kesehatan selalu menggunakan alat pelindung diri, minimal masker dan sarung tangan. Empat, jika menemukan kasus suspek monkeypox, segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Dan memang sudah kami buat himbauan ke Puskesmas, tapi sampai sekarang di daerah kita ini mungkin mudah-mudahan belum ada ketemu, dan memang itu baru hari antisipasi sesuai dengan yang kita dari ya mungkin bapak-bapak udah tahu dari informasi media dari Singapura kan, sebenarnya di Indonesia belum ada, cuma kalau nggak salah itu ada informasi orang Afrika datang ke Singapura, dilihat ya, kulitnya mungkin cacar biasa, makanya diantisipasi lah biar jangan sampai kayak ada datang ke kita ini. Tapi yang paling dominan sini adalah di kesehatan pelabuhan ya, yang agak ya mesin depan lah yang lebih antisipasi. Saya rasa itu mungkin masalah cacar monyet ya, bukan cuma di Mempawah, di Indonesia, di Kuru, di seluruh kita semua antisipasi semua. Dan Puskesmas sudah ya ya kuatlah melakukan penyuluhan kepada peserta kalau ada memang penyakit cacar agar segera diantisipasi. Saya rasa demikian. Pak, untuk gejala awalnya Pak, cacar monyet seperti apa sih Pak? Ya demam dia. Demam. Demam, demam sama dengan cacar biasa dia, demam baru keluar bintik-bintik lah dia. Cuma dari dibandingkan dengan cacar biasa itu agak seram lah ini. Ini sebenarnya saya simpan di sini, tapi mandangnya pokoknya lebih parah dari situ lah, tapi sebenarnya enggak sampai mematikan segala cepat. Cuma ada bekas bekas penampak Pak ya, karakteristiknya gitu Pak ya. Agak lebih parah lah agak. Kalau cacar biasa kan memang bekas.